Lang Jawa itulah simbol yang dipakai oleh lambang negara Republik Indonesia ini. Ya, jadi Garuda Pancasila itu adalah elang berjambul. Jadi keluarga Nisaitus. Sayang, seribu sayang, elang itu hari ini selangkah lagi punah. Hanya tinggal berapa ekor saja. Kalau punah, dasar negara kita hanya khayalan. Punah juga nantinya. Mengerikan Pak sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya simbol ini harus kita lestarikan kalau ingin Republik ini lestari. Nah, ini saya kira misi atlet football tidak hanya nutuk bal, enggak. Tapi bagaimana mempertahankan pilar-pilar negara itu melalui apa? Melalui siar, melalui pesan-pesan, ya. Apa yang bisa kita lakukan pagi ini? Yaitu melestarikan elang Nisaitus sebagai simbol negara Republik Indonesia ini. Tinggal hanya beberapa ekor. Kemarin saya dapat laporan dari petugas Taman Nasional Merapi Merbabu, hanya tinggal 5 atau 7 jodoh, Pak. Dan ini diburu habis, Pak. Makanya ini kalau ini habis, saya nggak paham. Kita mempunyai simbol tapi nggak ada barangnya, itu kan khayalan itu. Itu alamat apa, saya nggak tahu. Jadi saya kira ini penting. Ya. Yang kedua, saya juga sebagai pembina kopi dunia Indonesia, ternyata kopi Lencoh di Bali itu kopi yang tasnya paling bagus di Indonesia. Ya, nah itu kami verifikasi dan nanti ada petani Lencoh yang kami datangkan mendapat penghargaan dari Belanda juga. Jadi kopi Lencoh itu kalau saya bicara karakter itu testowennya itu bisa lebih bagus. Jadi punyanya Gayu. Saya juga membina di Gayu di Aceh Besar ya, di Lamno juga dengar atau mungkin juga belum ada yang dengar juga ya. Jadi ini saya kira perlu tahu dan ternyata kualitasnya juga bagus. Nah ini maka kopi ini harus kita lestarikan dari kualitasnya. Makanya nanti di sini sebagai pusat konservasi kopi saya jadikan karena konsep penanamannya dengan organik. Jadi kopi ini kita tanam dengan organik. Kita tanam di sela-sela fairway woodball. Jadi orang yang woodball rencananya insya Allah tahun depan ya, saya sudah ngomong dengan Pak Dono, kita bertahap Pak, nanti dunia kita masukkan lagi biar tahu bahwa Solo itu punya maskot dunia, yaitu Gunung Merapi teraktif di dunia, kopi terhebat di dunia, dan burung tercantik di dunia. Semua enggak ada yang tahu hari ini ya. Kita anggap siapa yang memberitahu komunitas football. Jadi football itu dasar sebenarnya ya. Jadi tidak sekedar tidak tutup-tutupan, bukan. Itu tutup-tutupan itu hanya sampingan. Yang besar adalah ini, misi ini. Gitu ya. Tapi tetap itu tetap dijadikan. Mungkin itu jadi maksud kami. Jadi mari kita galang persatuan dalam kondisi yang seperti ini. Kita butuh suatu kekuatan, bersatu, kompak. Bagaimana negara yang ya gonjang kolap ini dari si ekonominya kita bangun lagi dari bawah ya, melalui hal yang sederhana seperti ini. Mas Dono tadi laporan sudah melarisi membeli sayur-sayuran. Nah itu paling tidak memberi harapan hidup yang sudah mungkin kemarin seniman juga di kegiatan juga ya, disuruh nari ya, itu bagus ya. Saya kira gitu. Insya Allah pengda-pengda lainnya juga kami berharap seperti itu. Mungkin harapan kami sebagai ya yang membidani dulu football itu akan seirama dengan perkembangan ekonomi, budaya, seni, lestari lingkungan dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Semoga hari ini bisa berjalan bagus, semua apa tertib ya, sportivitas, kerukunan, friendship ya, fun, bergembira ya, tidak ya, tidak, jangan menjadi satu masalah ya, gembira. Dan ini akan berlangsung 2 hari karena ada hari pertama, gelombang pertama, gelombang kedua, tapi semuanya akan disatukan dari kegiatan satu sistem ini. Dan insya Allah alam akan berpihak pada kita ya, kalau hujan rintik saja tapi tetap berjalan. Dan nanti malam kami hibur juga dengan seni apa, para seniman binaan kami juga. Jadi kami membina seniman budayawan itu nanti malam nanti suruh saya minta tampil. Jadi bapak yang nginap di sini yang besok masih berlanjut atau yang main besok bisa ikut gabung bersama-sama. Sekian, semoga bermanfaat kegiatan ini dan menjadikan
kegiatan yang multiplier efek, bermanfaat untuk lingkungan masyarakat dan juga untuk atlet sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Nugroho selaku Ketua Yayasan ANSA. Sambutan Pembina Yayasan ANSA. Kepada yang terhormat Bapak Sahid, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bapak-bapak yang hadir pada undangan, saya hanya ingin mengungkap satu kebahagiaan di sini, di depan ibu dan bapak ini, bahwa tahun 2008 yang mengusulkan friendship sebagai salah satu semboyan itu adalah kami. Jadi saya dalam pada waktu di Taiwan menyampaikan ini kepada Western Bank dan akhirnya di dalam forum internasional itu diterima. Jadi pada waktu itu semboyannya hanya 4, lalu menjadi 5, yaitu tambahnya friendship. Hal yang sangat menggembirakan bahwa selama ini manfaat makna daripada friendship itu masih kurang berguna. Jadi hari ini nampaknya adalah dari sinilah ibu dan bapak sekalian ini adalah yang membidani lainnya makna daripada friendship yang memiliki arti yang sangat luas, ya ekonomi, ya sosial dan sebagainya, lingkungan sosial, lingkungan alam dan sebagainya. Oleh sebab itulah maka hanya itu saja yang ingin kami sampaikan. Dan saya kebetulan hari ini juga masih diangkat Pak Min menjadi pembina tingkat nasional. Ya, terima kasih. Saya hanya itu saja. Dan marilah kita membanggakan diri bahwa ternyata begitu luas apa itu misi daripada Woodball yang diwujudkan oleh gerak-gerik daripada para atlet ini yang nanti akan menyuarakan ke seluruh antara dunia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan KONI Pemkab Boyolali atau yang mewakili kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pertama, saya sampaikan mohon maaf Pak Agung Ketua KONI tidak bisa rawuh dalam waktu yang sama dan kegiatan lain. Yang kedua, saya mohon izin kalau saya dikatakan mewakili KONI karena sebetulnya yang lebih senior dari saya Bu Kartini itu atasan saya juga. Jadi saya mohon izin, mohon maaf dulu. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan ya, bapak-bapak pendahulu saya, ternyata Woodball punya misi yang luar biasa, tidak sekedar olahraga, tetapi di situ ada aspek budayanya, ada aspek ekonomi, ada aspek persahabatan nih, nanti ada friendship. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ini ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan segala. Jadi ini suatu, kalau dikatakan sebagai bagian dari struktur yang ada di dalam rumahnya KONI, saya pikir Woodball tanda kutip ada nilai lebihnya dibanding yang lain. Dibanding cabang-cabang yang lain gitu ya. Kalau cabang yang olahraga ya bal-balan itu tiga ibal, bocah-bocah melayu-melayu dewi itu sudah. Nah, ada sisi lain yang saya mungkin sedikit agak matur gitu. Ini nyun saya Bu, mungkin saya agak kurang luas gitu pandangannya. Woodball itu kalau saya lihat di tempat lain itu, nyun sewu, ini apa benar apa enggak ini? Kebanyakan atletnya ini kok usianya agak mayoritas ya. Suatu upaya yang luar biasa dan saya pikir perlu usaha yang
berkontinuitas itu. Satu, dalam hal bahwa tadi juga disampaikan mau membuktikan bahwa Boyolali itu eksis di Boyolali. Terus yang kedua, mungkin ya, mungkin saya nggak tahu strateginya pengurus anu di football. Ya, mungkin pengembangannya adalah atlet-atletnya bisa berkembang lebih banyak itu, yang usia mungkin agak tidak senior lagi gitu. Jadi, ya, saya mau katakan anak-anak itu juga mungkin kurang pas. Nah, ini saya pikir suatu bisa suatu menjadi upaya mungkin dikembangkan. Ya, mungkin kebetulan di KONI itu ranahnya yang sewu itu bukan ini. Ya. Nah, berarti di sisi lain pasti juga KONI akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana Woodball masih lebih bisa berkembang di daerah Bila. Saya rasa itu, saya matur tidak banyak. Mudah-mudahan acara yang berjalan selama 2 hari di Boyolali ini lancar. Satu sisi juga masyarakat, teman-teman yang dari luar kota Boyolali bisa lebih mengenal tentang Boyolali. Jadi ini juga tidak sekedar olahraga, tapi kebetulan kok milih Boyol di selonnya juga pas. Maksud saya dinginnya juga pas. Wah, saya masuk sini, walaupun saya orang Boyolali, tapi kalau sudah naik ke sini rasanya wis. Kebetulan tadi diparingi Bukart ini kaos dowo, jadi agak lumayan. Saya rasa itu, saya matur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan KONI Pemkab Boyolali atau yang mewakili. Segala nikmatnya, termasuk nikmat hari ini kita bisa silaturahmi di Bumi Selo, di Ansa, belum paham betul anugerah Nusa apa tadi ya, bangsa Indonesia. Nah, mudah-mudahan syukur itulah yang harus kita panjatkan terus menerus dengan wabah yang melanda di negeri kita dan bahkan seluruh dunia, sehingga pada hari ini kita alhamdulillah bisa silaturahmi di Selo ya, Kabupaten Boyolali, dan momen yang sangat luar biasa. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan mewakili atas nama pengurus Football Indonesia yang ketua umumnya Bapak Mayor Jenderal Purwadi Muhson dan yang mengangkat Bapak Haji Muhammad Said sebagai pembina football itu bukan saya pribadi tetapi tim formatur termasuk Bapak Ketua Umum, yang beliau juga sudah mendengar apa yang disampaikan. Football itu lahir di Boyolali, bahkan monumen internasional pun letaknya juga ada di Boyolali. Barangkali ini sungguh suatu prestasi yang perlu kita apresiasi kepada seluruh dunia. Pada kesempatan hari ini saya juga sangat bersyukur apa yang disampaikan Bapak Ketua ANSA, Bapak Pembina, Bapak Ketua KONI, dan insya Allah nanti saya sebagai wakil dari Football ingin saya sampaikan kepada Ketua Umum. Karena kondisi situasi seperti ini, kita memang belum bisa berbuat banyak. Dan inilah barangkali momen pertama event yang diselenggarakan oleh Pemkab Boyolali, IWPA Pemkab Boyolali, dan kerjasama dengan Yayasan ANSA tadi. Dan ingin mengembalikan ke football, ke roh yang sebenarnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga kami bincang-bincang tadi sudah ada penyampaian pembicaraan, termasuk hari ini kita sudah ada wawasan lagi tentang kopi dengan burung elang Jawa. Inilah salah satu manfaatnya dari pentingnya olahraga football. Nah, pada kesempatan hari ini sekali lagi mari kita camkan bersama apa yang sudah disampaikan Bapak Ketua Yayasan atau pembina. Sambutan-sambutan terdahulu, semoga di
bisa kita manfaatkan, bukan hanya masuk kanan keluar kiri saja. Kita sebagai penggerak generasi penerus, yang walaupun kita sudah dikatakan manusia usia lanjut, tapi inilah yang perlu kita berikan contoh pada generasi yang akan datang. Karena secara jujur saya pribadi melihat karakter anak-anak sekarang, mungkin budayanya masih agak beda dan sedikit mungkin sudah mengabaikan apa yang disampaikan Bapak Pembina tadi. Lambang kalau hanya contohnya tidak ada, sudah seperti Bapak Muhammad Said tadi nyampaikan, ingat masih zaman dahulu orang pakai ada topi randong, ada merah aja langsung didor Belanda. Nah itu barangkali perlu kita hayatin, kita tingkatkan lagi dengan olahraga football ini. Demikian kurang lebih, saya mohon maaf. Selamat, sangat-sangat saya apresiasi kegiatan ini, dan insya Allah nanti juga akan saya sampaikan, karena berikut tanggal 25 ini sampai dengan 28 ada event di Pamulang. Barangkali ini juga sebagai bahan nanti untuk bagaimana di Pamulang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Winarto yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Sambutan Ketua IWBA Kabupaten Boyolali sekaligus membuka kegiatan Agro Sepa Football Fun and Friendship. Kepada yang terhormat Bapak Priyandono, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Bapak Ibu sekalian dan tamu undangan, Bapak Pengurus yang kami hormati, menggarisbawahi wejangan dari Bapak Koni, dan satu PR untuk kami sebagai pengelola IWBA di Boyolali ini, karena memang atlet-atletnya itu kalau film itu expendable lah. Jadi Sylvester Stallone, kemudian Arnold Schwarzenegger itu masih bertanding terus. Karena ini memang PR untuk kita ini membentuk tunas-tunas muda, dan kebetulan sekarang belum ada pembatasan umur, Pak. Nah, kita masih semoga berprestasi. Dan pesan kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang di Kota Boyolali. Dan pada hari ini kita ada dua agenda yang semoga bisa menikmati semuanya, teman-teman. Pertama agenda sport untuk olahraga, dan yang kedua agenda tourism untuk wisata. Agenda sport hari ini kita akan mencoba venue paling ekstrim yang kita pernah buat. Mungkin Bapak bisa lihat ini tanah di sebelah itu. Mungkin nanti ada tanjakan, turunan, dan sebagainya. Ini satu hal yang mungkin sekarang akan, sebentar lagi Bapak akan coba, mungkin akan oper perseneling 1, perseneling 2 sampai 5, itu kita nggak tahu, Pak, nanti tinggal bagaimana mengolahnya. Jadi, yang tidak kalah pentingnya itu adalah agenda tourism. Agenda tourism itu hari ini Bapak Ibu sekalian menyaksikan gunung paling anggun di dunia, yaitu Gunung Merapi. Dan besok pagi kita akan sarapan di Pasar Batok. Jadi Bapak tidak bisa membeli makanan itu dengan uang, tapi dengan keping batok. Ini pesan Pak Nugroho tadi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, dan pulangnya akan mendapatkan oleh-oleh sayur mayur untuk kita masak bersama di rumah masing-masing. Nah, itu semoga memberikan berkah acara pagi ini. Olahraga, sport, ya, semoga badan kita sehat. Tourism, semoga ekonominya kita menggeliat. Kira-kira seperti itu, dan tidak berpanjang lebar, kami ucapkan selamat bertanding, sehat semuanya untuk raga kita dan ekonomi kita. Dengan ini, Agro Sepa Football Competition dengan saya resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Priyandono, dan sekaligus membuka kegiatan Agro Sepa Football Fun and Friendship. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sahid.
kita bersama. Selesai, sekian, terima kasih. Penanaman pohon bibit kopi lencoh dipandu Bapak Nugroho. Oke Pak, untuk sapi, untuk simbolis, Bapak kita akan mendukung masa. Ambil gambarnya dulu, bapak-bapak yang kira-kira membawa pohon demi kopi lencoh. Di belakangnya mungkin background-nya di ada gunungnya ya. Untuk memberdayakan kopi lencoh agar bisa menjadi kopi dengan kualitas yang terbaik di dunia. Kopi lencoh akan mempunyai kopi berkarakter dunia. Ya. Insyaallah. Amin. Amin. Ini adalah hari pohon sedunia. Ya. Selamat untuk football. Kopi lencoh sendiri itu, oke, sejarahnya gimana? Jadi kopi lencoh sejarahnya dibawa oleh Belanda tahun 1935. Waktu itu zaman penjajah lah ya, dikembangkan di sini dan alhamdulillah ini bagus. Kenapa? Ternyata kopi ini satu-satunya kopi orang Arabica yang tumbuh di 2000 meter. Tapi tempat ini kering Bapak. Jadi kering, dingin. Dan itu menghasilkan wine karakter wine yang ternyata Wenya itu punya karakter yang lebih dari kopi gayu. Nah, jadi artinya apa? Potensi kopi ini menjadi kopi yang berkarakter kelas dunia kalau kita kembangkan lebih lanjut. Ya karena ini sudah dari alamnya sendiri sebagai karakter tinggi tapi dingin, ini jarang-jarang. Biasanya tinggi basah. Tapi ini tinggi tapi dingin tapi kering daerahnya. Jadi ini membuat fermentasi Wen itu jadi lebih strong. Dan itulah sebenarnya potensi masyarakat di sini untuk mengambil kesempatan ini menjadi petani-petani yang luar biasa yang bisa ngalahkan kopi gayu, kopi Lampung mungkin. Dia jadi menjadi kopi yang berarti di sini enggak kalah sama luar negeri. Insyaallah ya, enggak, karena apalagi luar negeri, kalau di Indonesia itu tropis tapi dingin Pak. Nah, di luar negeri itu subtropis dingin, tapi itu enggak kurang ya paling Brasilia. Kalau misalnya kan kita lebih di sini punya potensi. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, tumbuh buah subur. Prestasi dunia. Ya, betul. Ini namanya asli juga menanam. Tadi pohon. Bismillahirrahmanirrahim.
nih, kita semaikan, kita bagi ke masyarakat yang betul-betul indukan super. Iya, iya. Betul-betul nanti membangun ekonomi ini masyarakat dengan ini branding ini kopi ini. Oke, Mas. Sejarah betul-betul dikembalikan ke roh awal mulanya. Memang football untuk pelestarian lingkungan, bukan hanya sekedar olahraganya aja, apalagi dipakai kuter-kuterkan otot-otot, bukan. Nah, jadi betul-betul ini makanya tadi awalnya kita sampaikan, inilah kembali ke roh awalnya, mulai didirikannya football, menjaga lestari lingkungan dan merawat, jangan sampai ada yang merusak. Ya. Ini Bapak kenalkan, Pak. Bapak. Ya, kebetulan saya ya dari pengurus pusat yang periodenya dari 2019 sampai 2023 dan Bapak Haji Muhammad Said ini sebagai pembinanya. Untuk harapan ke depan, Bapak. Nah, mudah-mudahan dengan ini sebagai titik awal untuk yang lebih baik lagi dan insya Allah saya juga bisa menularkan kepada daerah-daerah lain. Amin, sehingga tidak hanya nuduk-nuduk tok, tapi ini loh tujuan semula. Nah, ini secara tidak langsung kan nanti sudah memberikan masukan pada masyarakat, apalagi tadi kita dengar bersama bahwa sudah diberi bibit, lahan ada, tinggal bagaimana kita merawatkannya, mau berbuat apa tidak, tinggal begitu aja. Jih. Untuk football sendiri, Pak, itu berapa kali event, Pak, di ini yang pertama? Memang dari awalnya Indonesia Open dan sebagainya football Boyolali yang mengawali, tapi untuk selanjutnya ya belum, apalagi kondisi kemarin ya belum ada. Nah, ini berikut, ini juga pertama ini saya datang ini setelah COVID ya, maksudnya ya, setelah COVID ini. Vakum ya. 2 tahun inilah ya, kemarin yang sempat juga di Telatar ya, Etasia itu. Berikutnya lagi, kemarin saya juga melihat sana, lapangan pun masih namanya pun berarti belum bergerak lagi karena kondisi. Berarti untuk apa namanya, untuk football ini berarti cikal bakalnya di Boyolali? Awal berdirinya Boyolali. Nah, justru ini juga tantangan untuk Boyolali. Nah, terus terang ini Boyolali ketinggalan dengan lihat Semarang yang mayoritas anak-anak UNES. Nah, jadi seperti kemarin bukan por prop ya. Yang di Solo kan Boyolali kalau nggak salah lepas target ya, kalau nggak salah cuma satu atau apa ya emasnya, benar targetnya bukan hanya satu emas. Nah, berarti kan benar awalnya dari sini kok malah arah bekerja dikembangkan regenerasi ya. Nanti ada talk show nanti. Kesannya di lapangan Agroseba ini luar biasa, menatap gunung tercantik di dunia dan tantangan yang ekstrim untuk olahraga football. Semoga atlet-atlet ini berjuang dengan sangat happy dan semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Karena bolanya sering gelinding lagi. Kembali setara awal lagi. Kembali setara awal lagi. Iya. Ya. Di atas lapangan bola ini, Mas. Ya, oke, siap. Oh, jadi Tasya Cano.
Star terus orang-orang rampung-rampung. Bagus sekali. Ini fannya di sini, Mas. Iya. Fannya tuh di sini soalnya gitu loh. Kalau mau tahu fannya di sini gitu loh. Ayo. Dia sudah punya pengalaman. Iya. Gelinding tekan dalan hilang. Beach Sandy football, Pak. Jadi football pertama kali di dunia, football pantai ya, yang kita yang cetusan kita juga, Pak. Jadi ya kayak ini, kalau ini pasir, kalau ini kan soil. Nah, sama. Permisi, Pak. Mas, kalau sudah jangan nginjak di anu ya. Buka. Mas. Gimana, Mas? Mas. Mau dipakai? Oh iya.